Baik, kembali lagi kita ke Selamat Pagi Malaysia dan seperti yang telah diperkongsikan tadi, suasana di Kimanis telah pun, semakin rancak dengan kehadiran para-para pengundi dan pengundi telah merasakan tanggungjawab masing-masing sempena pilihan raya kecil. Dan untuk itu kita mengetahui pengembangan lebih lanjut, kita bersama Mazruna Kalinggalan yang berada di Pusat Pengundian SK Kimanis. Silakan. Dengannya keadaan pun telah semakin rancak dan berada di SK Kimanis ini untuk membawakan kepada anda perkembangan semasa hari pengundian di PRKP 176 Kimanis yang berlangsung hari ini 18 Januari 2020. Dan keadaan cuaca pada pagi ini di SK Kimanis ini begitu cerah sementara suasana begitu rancak dan meriah dengan kehadiran pengundi-pengundi yang kalau dapat kita saksikan masih lagi ramai yang tiba menunggu giliran masing-masing demi menunaikan hak dan tanggungjawab masing-masing. Dan pengundi-pengundi warga emas juga telah mula kelihatan di sini, nampaknya mereka juga memilih untuk keluar mengundi pada sebelah pagi. Dan kalau dapat kita lihat suasana di sekitar sini juga begitu meriah dengan kehadiran pihak-pihak media dan petugas SPR juga masing-masing menjalankan tanggungjawab membantu para pengundi yang tiba di sini bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Dan menurut maklumat yang kami terima, calon daripada Parti Warisan Sabah Datuk Haji Karim Bujang juga akan tiba di sini pada sekitar 9.30 pagi untuk mengundi. Baik, kita kembalikan fokus kita kepada SK Kimanis ini, kepada suasana di pusat pengundian ini yang mana 2,158 pengundi dijadualkan mengundi di sini. 5 saluran dibuka melibatkan 31 petugas SPR manakala seorang anggota polis akan ditempatkan di setiap saluran. Baik, untuk perkongsian lanjut kita bersama dengan penyelia pusat mengundi SK Kimanis, Encik Awang Judin Awang Piyut. Baik, Encik Awang, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Ya, baik, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton semua ya, bagaimana agaknya proses pengundian setakat 8.30 pagi ini? Okey, proses pengundian kita sekarang ini berjalan dengan lancar. Di kawasan Simakan Daftar pun ramai yang mendaftar untuk menentukan atau mendapatkan tempat saluran-saluran masing-masing. Dan setakat ini kita tengok proses dia memang sangat baik, berjalan dengan baik, sebab untuk tahun ini SPR dia buat pembaharuan di mana dia sediakan ruang untuk menunggu supaya tidak terlampau banyak yang berbaris untuk keselesaan para pengundi pada kali inilah. Ya. Dan mungkin Encik Awang yang kalau boleh dikongsikan kepada penonton bagaimana agaknya proses pengendalian pengundian pada hari ini dijalankan? Dia seperti yang sudah-sudah juga, cuma dari segi itu sahajalah yang pembaharuan yang ada setakat ini. Dan sebenarnya untuk anggota polis selain daripada satu orang ditambah yang mengawal di pintu ada beberapa orang lagi lah. Artinya keseluruhannya sebenarnya untuk anggota yang bertugas pada kali ini dalam 40 lebih orang lah. Itu yang saya dipahamkan. Tapi kalau yang hal yang berkenaan dengan simakan daftar pemilih apa semua masih lagi seperti yang sudah-sudah, cuma kalau yang dapat di barung itu diorang terus yang tahu melalui internet, okay, contohnya diorang terus saja ke saluran masing-masing, tidak perlu simak di daftar pemilih yang disediakan di sinilah. Itu antara pembaharuan yang SPR buat setakat inilah. Baik, terima kasih Encik Awang. Buat makluman juga ke semua, 19 pusat pengundian melibatkan 68 saluran telah dibuka tepat pada pukul 7.30 pagi tadi dan akan ditutup pada pukul 5 petang nanti. Suka untuk saya kongsikan juga pada PRK kali ini sebagai salah satu usaha penambahbaikan daripada SPR memperkenalkan penggunaan kamera video di semua saluran mengundi pada hari mengundi PRK Kimanis pada hari ini. Dan penggunaan kamera video ini juga
juga adalah untuk rakaman keadaan dalam saluran bagi memudahkan SPR untuk menyemak semula proses pengundian dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan ia dipasang di kesemua 68 saluran. Baiklah, seperti biasa suka saya mengingatkan supaya warga Kimanis turun mengundi dan jangan lupa untuk membawa dokumen seperti kad pengenalan dan catatan daftar pemilih anda bersama-sama. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan perkembangan terkini bersama anda semua penonton RTM. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai. Saya Mazrona Kalinggalan, RTM.